sahabat Ansel, kembali lagi di channelnya PT Ansel Jaya Indonesia. Gak kerasa, udah jumpa lagi sama admin. Oke, dalam kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Pan Feeder, yaitu alat tempat pakan otomatis. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita simak. Pan Feeder adalah tempat pakan atau wadah pakan yang dipasangkan pada pipa galvanis yang sudah ada lubangnya. Pakan nanti akan keluar pada pipa galvanis tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi unit per miti adalah konsumsi pakan. Konsumsi pakan dapat dikontrol dengan penerapan feeder system yang baik pula. Dalam praktiknya, terdapat banyak feeder system yang digunakan dalam pemeliharaan parent stock dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model feeder berbeda terhadap performa produksi meliputi tingkat depresi uniformity, produksi hatching eggs, nilai SDP, dan rataan bobot telur pada parent stock broiler. Dibantu dengan auger. Auger adalah basis spiral yang fungsinya untuk menarik pakan dan mendistribusikannya pada pakan ayam dari ujung hopper sampai ke ujung dinamo. Bentuknya roll, ada panjang 85 cm dan 120 cm. Tempat pakan ayam otomatis sekarang sudah tidak asing lagi bagi para peternak ayam di Indonesia. Karena sistem kerjanya yang sangat mudah dan tidak menggunakan banyak tenaga saat pendistribusian pakan ke seluruh wadah pakan. Kerjaan anak buah juga jadi ringan. Nah, itu dia sahabat Ansel. Keren kan tempat pakan otomatis itu? Ingin punya tempat pakan otomatis itu? Gampang sekali. Tinggal langsung hubungi kontak PT Ansel Jaya Indonesia. Dan admin gak akan bosan-bosan untuk ingetin biar terus like, comment, and share, dan subscribe. Oke, admin pamit undur diri. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.